Engkau Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Jalan-jalanmu ajaib, perbuatanmu ajaib atas setiap kami. Janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau jasinya dalam segala perbuatanmu. Dan ku tinggal di dalam cara. Cara dan perbuatan Tuhan dinyatakan bersama-sama. Takanku ragu Tuhan, janjimu yang menghidup hanya padamu Tuhan. Setiap kami datang berseru kepadamu. Dan mataku tertuju padamu. Tuhan yang kami sembah selalu punya cara. Aku selalu punya cara untuk menolongku. Aku selalu punya jalan keajaibanmu. Aku jasinya dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam kau selalu punya cara. Untuk menolong kau selalu punya jalan yang ajaib. Kami alami saat ini Tuhan, kami mau tetapkan hati kami untuk percaya. Takkan kami ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu Tuhan menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Dan mataku tertuju kepadamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau jasinya dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Sebab ini yang janji Tuhan katakan, aku Tuhan yang berperang untuk kamu. Dan Tuhan selalu membawa kemenangan bagi saya dan saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekalipun hari ini mungkin kita melihat kok kayaknya gak ada pertolongan, tapi dia Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong saya dan saudara.
Mari hari ini mulai bawa hatimu, hidupmu bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur Tuhan, untuk setiap jalan, untuk setiap keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kau Tuhan yang ajaib. Selama-lamanya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau di waktu yang lalu Tuhan pernah menolong kami, hari ini Engkau Tuhan yang sama, bahkan untuk selama-lamanya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang mati sudah 4 hari, dia menghadap ke atas dan mengucap syukur. Ketika Yesus hendak memecah-mecahkan roti yang terbatas yang ada di tangannya dengan 2 ekor ikan dan 5 roti, dia menghadap ke atas dan mengucap syukur, maka 5,000 orang dikenyangkan. Ketika jandas di Sarfat yang sudah tidak ada sesuatu yang untuk bisa dimakan, tinggal segenggam roti dan juga 1 buli-buli yang kecil, ketika mereka mengucap syukur, maka mujizat pelipat gandaan terjadi. Hari ini apapun yang kau sedang hadapi, mari kita mengambil keputusan untuk bersyukur. Mungkin kondisimu dalam keadaan sedang ada titik terendah. Mungkin kau sedang sakit. Mungkin kau sedang dalam keadaan marah. Mungkin kau sedang dalam keadaan terpuruk. Mungkin ekonomimu dalam keadaan kurang baik. Hari ini ucapan syukur menarik mujizat yang baru untuk datang dalam kehidupan kita. Itu sebab saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini kembali. Oh, praise your name of the Lord our God. Mari kita angkat tangan kita dengan segenap hati. Kita nyanyikan, woohoo!